taruh di kulkas atau enggak taruh di luar juga enggak apa-apa. Colok aja di situ. Di sininya dulu ya. Oh, enggak usah pakai colokan ujungnya. Kamu kabelnya aja, kabelnya biar ke sini gitu. Ya, ini sayangku ya, ini aku kasih tahu kalian ya gimana cara minumnya. Ini kan ada saroenda kolagen ya nih, saroenda kolagennya ya sayangku ya. Langsung satu minum dulu ini pagi, siang aku jadi daily drink, ini malam. Bentar ya, aku lagi jelasin etalase nomor yang saroenda kolagen. Tapi tenang aja sayangku, kamu juga bisa langsung payment ya, nanti aku jelasin. Ya pokoknya itu buat sing selita. Ini sayangku ya, saroenda tripeptide cola ya sayangku, minta sendok dong. Siap-siap ya, tripeptide cola sayangku ya, segampang itu bun. Iya, saroenda tripeptide cola sayangku, kalau kamu nggak percaya ini glow up-nya, bukti nyata Onyo glow up ya, bukti nyata Onyo glow up Sinta ya, bukti nyata Onyo udah langsung glow up. Glow up langsung. Kalau misalnya saroenda kolagen itu minumnya kali minum itu 10 gram. 10 gram itu setara 1 sendok makan ya sayangku. 1 sendok ini habis, makan. Habis minum ini boleh ini bun? Enggak. Kan itu selang-seling makan ya, minum ya. Ya, 10 gram berarti setara 1 sendok makan sayangku, 1 sendok makan. Ini ikan yang minuman. Ya. Oh. Ya, yaitu di 10 gram ya. Nah, ini buat kamu yang suka minuman segar-segar, ini boleh nih menjadi salah satu pilihan kamu ya sayangku ya. Saroenda kolagen. Ya, dia di shake atau kamu langsung diaduk juga nggak apa-apa. Kalau kita tuh lebih suka di shake karena kenapa? Ya lebih ini aja gampang tuh. Sehabis makan atau sebelum makan bun? Boleh sehabis atau sebelum makan. Kalau kamu ada asam lambung mager, kamu setelah makan ini boleh buat busui ya. Buat busui boleh banget ya. Karena ini kolagen ikan. Bun, aku setelah ini ikan lucu banget dan banyak yang nanya sel taruh tuh kayak gimana? Itu. Tapi belum tentu udah sekarang masih ada nggak? Soalnya pada banyak yang bilang bun gak usah kasih sendok takarnya, aku udah banyak di rumah. Colokin. Eh sayang tolong. Sekarang tutup. Itu dong. Ya guys, dari umur berapa? Nah, ini tuh diminum situ sih. Ya udah ini ya. Kira-kira kamu lihat ini itu sih gitu. Bunda, kalau misalkan minum ini tuh dari umur berapa, Bun? Itu boleh 13 tahun ke atas, 13 tahun. 13 tahun ke atas ya, guys. Aku udah cewa, Bun, katanya. Terima kasih. Nih, masih lihat bukti glow up-nya. Kenapa lagi di itu iya? Kenapa emangnya? Kan dia bunda aku. Oh, ini nyok. Kasih tahu bukti glow up onya. Kenapa harus pindah? Eh mau ambil saroenda ini kok. Ini. Ayo guys. Udah coba beli tatakan kompornya bunda. Bagus, thank you. Terima kasih Westy. Nih guys ya. Bukti glow up aku. Oke, lihat mukanya. Mukanya seperti orang yang tidak dikenal, tapi ya udahlah. Tapi kamu mengenalnya? Tapi aku sudah mengenalnya ya. Ini ya. Lihat. Dan aku minum saroenda tripeptide sama saroenda kolagen waktu di apartemen. Jadi kayak gini. Kamu sekarang nggak minum? Minum lah, Bun. Enak banget. Ayo, Bisti. Kamu yang bisa payment-paymentnya sekarang. Bun, ini udah. Ya. Kayak saya, kayak dua orang yang berbeda nyawa katanya nyawa. Kayak dua orang. Yang videonya siapa? Tiga bu. Tiga bu. Udah bangun? Udah bu. Tadi emang gak sedih bu? Betul tadi. Ayo makan tuh terus tidur ya. Kalau kalian kadang mana itunya blenderannya sayang. Nih, kadang ya, ini Boostu Glow kalau kalian taruh di bawah terik matahari yang terlalu ya sayangku ya. Yang terlalu yeah. Dia tuh bisa. Mau yeah, bisa. Yeah, itu ujungnya. Oh. Dia tuh bisa apa, Bun? Dia tuh bisa menggumpal gini ya sayangku ya. Tapi tenang aja, gampang banget caranya. Kamu langsung blender aja cinta. Ya langsung kamu blender, dia akan halus lagi, keluarin aja dari Boostu Glow-nya. Mau dong ini botolnya lagi. Nah, Bunda, kalau misalkan habis minum saroenda tripeptide boleh minum ini enggak, Bun? Iya, justru harus minum itu buat nge-boost tambah boosternya lagi. Itu adalah nge-booster kolagen yang sudah dibuat. Ini dicuci lagi, ini mau udah habis.
cuci. Biarin aja anak. Diamin aja dong. Enggak, langsung diblok-blok yang ya dia ngasih tahu anaknya itu baik sih. Oh. Iya dia menunjukin gitu, Bun. Nih guys ya. Ya. Udah langsung di blender aja. Apa ini mudah? Ini cara yang dapur stuk lo ya? Iya. Yeah. Belum ketutup. Karena dia tuh ada safety locknya kalau nggak ketutup banget. Jadi ya, itu nggak akan bernyala ini ya? Misalnya, kalau kita taruh di luar kelamaan, kena panas, dia tuh bisa menggumpal. Ya semuanya kalau kita susu bubuk juga kayak gitu kan. Jadi semua minuman bubuk tuh kadang kayak gitu. Nah, jadi nampak banget. Di blender aja, jangan kalian kirain, waduh, aku udah gak bisa minum lagi, salah. Gue udah nanya, untuk bebek seperti Bunda itu butuh berapa paket? Tiap orang itu metabolisme badannya beda-beda sayang Bu ya. Betul. Tapi, pasti ada hasil, tenang aja. Kalau ada usaha pasti ada hasil. Iya sayangku. Ya. Katanya oh harus tutup rapat ya. Sorry. Gue emang dulu. Harga blender yang ada sayangku, blendernya berapa? Aku masukin ya blendernya sayang. Itu 8 mata pisau sayang. Ayo boleh. 8 mata pisau. Bener. Sayangku nih, hasil glow up onya ya sayangku. Minum Sarenda Collagen. Ini. Ntar gue lagi ambil blender. Apa? Lo hari ini pulang? Nah, sayang, lihat ya. Aku mau minum Sarenda Boost to Glow-nya, Bunda. Jadi kalau Boost to Glow-nya tiba-tiba nih, ayo kasih lihat. Jadi kalau misalnya Boost to Glow-nya tiba-tiba kena panas terus dia jadi ini ya. Kamu lihat ya, ini blenderannya juga bagus sih. Dia tiba-tiba jadi keras, kamu gak apa-apa sayangku. Kamu gimana caranya, kamu blender lagi aja. Ya karena kan dia minumnya caranya bubuk. Katanya bundanya Onyo kreatif banget, iya guys. Kamu blender lagi aja. Sampai mobil aja itu dia bisa benerin loh guys. Jangan sampai kamu pusing kayak, aduh ini kayaknya aku udah gak bisa minum lagi. Salah, kamu blender lagi salah. Aja. Salah, kamu salah tangkapnya sayang. Tuh udah langsung, ya tuang aja. Nah kamu kalau beli Boost to Glow, kamu tuh dapet sendoknya. Kamu langsung minum 2 sendok ditaruh di bawah lidah. Kamu minumnya terpisah 1 sendok 1 sendok atau langsung aja 2 sendok nih. Betul, Besti. Yummy. Enak. Ayo guys, kamu yang bisa payment, bayar ya guys ya. Glowing paripurna. Kasih lihat hasil glow onyo ya. Ini beneran ya sayangku ya. Indonesia menjadi saksi ya. Keglowingan onyo ya. Ya guys. Apa namanya glow up ya, Shay, glow up. Jangan sampai glow down guys ya. Glow down. Glow up bestinya Riku. Namanya mama yang di sini sayang dimakan. Ayo sayang, kamu yang bisa permen ya sayangku ya. Hasilnya berapa lama sayangku? Ingat ya, ini tuh buat ya orang beda-beda hasilnya. Mau kasih lihat ini, maksudnya ini tuh mencerahkan ya sayangku, bukan berarti kamu tuh langsung sekali minum tuh langsung utiah. Itu mah mendingan kamu takut deh. Karena justru kandungannya apa, aku bisa langsung kayak gitu dengan cepat. Segala sesuatu yang terlalu cepat itu tidak baik sayangku. Dan menakutkan ya sayang. Hilangnya juga cepat guys. Ya, kayak artis-artis yang viral aja.
viral cepet, hilangnya juga cepet gitu guys ya. Si Indonesia enggak tuh, Bun. Glow up-nya benar, Bun. Iya guys nih. Glow up-nya segitunya. Kayak aku lagi ngeliatin Onyo dulu. Iya, Onyo dulu. Kamu itu manis banget sih, Onyo. Ini Onyo dulu, ini Onyo sekarang. Cara makan Supreme Meal, kamu seduh aja di air 150 ml. Ah, tenang. Nih, bentar lagi aku mau makan Supreme Meal-nya. Nih, bentar lagi. Bunda mau makan Supreme Meal. Maaf ya, ya, spam aku langsung blok. I kangen you, Onyo. I kangen you. Ya, Betran. I kangen you. Ini, guys. RST. Nah, oke. Jadi kalian udah lihat ya sayangku caranya gimana. Jangan kalian panik kalau misalnya ya. Ini mah kenyataan ya sayangku. Mungkin kalau misalnya orang kayak, wow. Ya mungkin kalau orang kadang mikirnya gini ya. Wendy. Ajarin pakai tinggi. Kok tuh mereka udah nggak tahu nggak apa-apa. Oke. Aku juga mau video. Kenasri. Boleh nggak? Biasanya orang tuh ya. Nih ya mungkin ya kalau orang penjual gitu bilangnya, enggak kok tenang aja nggak bakal menggumpal. Kalau menggumpal itu jelek jadinya tidak. Itu berkata gue. Ya, kalau menggumpal itu wajar, karena kan dia bubuk. Istilahnya gini aja ya, sayangku. Susu bubuk aja deh. Kalau susu bubuk, kalian beli, lama-lama dibuka, lama-lama dia juga ngegumpal kan? Ya itu wajar, sayangku. Gue kasih tau gak, kan di rumah gue juga ngegumpal. Lo tau gak hasil gue kayak gimana? Kasih air kan? Gue kasih air, gue minum semua. Nah, sebenarnya kalau kamu ini, kamu blender lagi. Mungkin gak ada orang yang ngasih tahu kamu kayak gitu. Ah, oh, jangan-jangan ini bohong atau kayak gimana. Enggak, sayangku ya. Betul. Enggak, sayangku. Terus kamu minumnya 2 sendok taruh di bawah lidah. Ini jujur nih hasil glow up-nya Onyo. Hasil glow up-nya Onyo ya, sayangku. Glow up-nya, Nyo. Ya, ini udah bukti nyata ya. Ini kalau kalian lihat ya, yang sebelah paket glow up, yang sebelah paket Sinselita, ya udah menjadi satu kombinasi ya sayangku ya. Yang satu paket glow up, yang satu paket Sinselita. Jadi jangan bilang aku tuh nggak pernah berisi. Salah banget kamu sayangku ya. Salah banget sayang. Kamu benar ya sayangku ya. Kamu lihat ya sayangku ya. Coba lihat. Onyo minum itu berapa lama Bun? Aku minum ini tuh selama aku sekitar dari aku umur 14 sampai aku sekarang aku masih minum. Ya perubahannya itu langsung kayak gini. Sayangku ini ya, aku tuh udah 7 tahun lebih produk kolagen aku bukan baru. Salah. Yang ini dua baru. Yang lain baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ini udah 7 tahun lebih sayangku. Betul. Ini 7 tahun lebih. I'm so sorry nih ya sayangku ya. Betul guys. Ini namanya proses tidak mengkhianati hasil sayang. Benar sayangku ya. Betul gak sih? Ayo kamu yang bisa apa itu Betran alias kakak ya pada saat itu ya benar dia dipanggilnya kakak. Sayangku ya. Kakak gue selalu cuma panggil kakaknya gimana? Kakak. Ayo sayang. Ini produk glow up-nya yang sebelah itu glow up. Yang sebelahnya lagi Sinselita ya sayangku ya. Aku produk Sinselita ya sayangku ya. Etalase nomor 1 ya. Kalau Onyo produk glow up-nya ya sayangku ya. Ini udah bukti nyata ya sayangku. Jadi kalau misalnya kalian bilang, "Ah, kita minum gak sih beneran?" Sayangku, aku ini karena aku suka produknya baru aku jualin. Karena aku tahu ya ini aku cari ramuannya tuh lama lo bersama dengan teman-teman dokter aku ya sayangku ya. Betul. Untuk menjadikan hasil yang seperti ini cintaku ya. Ingat sayangku, ini bisa bikin kulit kamu apa? Mencerahkan, bukan putih kayak tembok, enggak. Kamu lihat ya sayangku ya. Onyo warna kulit tonnya lebih cerah. Lebih cerah, tapi tidak merubah karakter asli orangnya sayangku ya. Bukan. Jadi bukan berarti yang langsung putih kamu ekspektasi putih tembok. Enggak mungkin. Kamu lihat ya, paket sebelah paket Sinselita. Aku Sinselita. Onyo tuh yang paket glow-glow ya sayangku. Udah ini udah oke banget sayangku ya. Sepuluh apa? Oh, detox Bun, detox. Detox ya. Detox satuan. Detox satuan. Itu aku langsung pengen aja detox satuan ya sayangku ya. Itu untuk menahan semangat kamu dan menahan rasa lapar kamu serta untuk menghapuskan lemak-lemak yang junk food ya sayangku ya. Kalau kamu suka konsumsi ya. Makanan junk food. Bener. Ini udah jelas banget ya. Enggak apa-apa.
Gak apa-apa ya sayangku ya. Tenang aja sayangku, ini udah hasilnya paripurna ya sayangku ya. Betul cinta. Aduh. Ya. Ini yang bunda pegang udah aku pin ya. Talasannya kamu langsung memang bisa mencerahkan kulit dan bikin kulit glowing serta glow up sayang, glow up ya. Iya sing selita ya sayangku ya. Yang punya lipatan-lipatan gelap, lipatan-lipatan hitam ya langsung payment-payment ini yang apa? Betul. Sambil di check out payment ya sayang sayangku ya. Sambil kalian check out payment. Buat mencerahkan, buat untuk cerah kakak bisa payment. Dipin, udah dipin. Kasih lihat Onyo ya. Nih lihat guys, ya. Onyo yang dulu bukanlah Onyo yang sekarang, ya. Dulu ku gini, sekarang aku gini. Betul guys ya. Tapi tidak merubah warna kulit asli ya. Betul. Saya. Jadi jangan ekspektasi kalau misalnya emang kamu tuh warna tonnya itu kayak sawo mateng ya. Itu pasti ya lebih cerah, sawo mateng cerah gitu loh sayangku ya. Hitam manis akan lebih hitam cerah, manis ya sayangku ya. Jadi tidak merubah warna ton diri kita ya sayangku. Betul. Dan yang lebih lebih bagusnya lagi ya guys, aku dulu ada yang namanya panoan. Ya bunda, aku dulu itu ada pano-pano. Soalnya kan dia kayak kadang kan bisa karena misalnya abis mandi nggak dilap kering udah langsung main pakai baju atau justru keadaan lembab gitu kan, banyak faktornya gitu. Jadi ya harus dari dalam juga dari luar juga gitu loh. Jadi guys, dipakein juga kayak salep tapi dari dalam juga karena kamu minum kolagen. Kolagen itu dia itu kan kayak istilahnya kita aja kalau nggak dikasih makan kita tuh nggak ada tenaga buat beraktivitas kan. Sama kulit kita juga kayak gitu, kalau kita nggak kasih dia makan, dia gak ada energi untuk meregenerasi kulit kita, gitu. Nah, jadi, inilah fungsinya. Betul. Dan yang lebih bagusnya lagi, kenapa aku tuh sering... Bisa dari 14 tahun, 13 tahun juga udah bisa. 13 tahun udah bisa, sayangku. Ya. Dan kenapa aku itu suka banget minum Sarwenda kolagen itu, guys. Sarwenda kolagen, Sarwenda tripeptide, Sarwenda fiber tea ya bunda. Dari fiber tea itu kenapa aku minum itu guys, suka banget. Karena aku mulai jelasin dulu dari Sarwenda fiber tea. Sarwenda fiber tea itu guys, aku pernah yang namanya gak bisa, sorry, aku gak, pertama gak bisa pupi. Gak bisa BAB. Waktu aku tidur di jam 9, aku kebangun jam 11:30 itu aku kebelet ke toilet, aku nggak bisa BAB guys, nggak tahu kenapa. Kayak jadi perutnya itu, dia kayak mau BAB tapi ternyata pas ke toilet nggak bisa gitu ya. Iya, dan ketika aku minum Sarwenda fiber tea, aku minum di malam itu juga guys, aku turun ke bawah, aku minum di malam itu juga, dan aku duduk selama 30 menitan pas beneran bun 6-8 jam, tapi beda-beda sih. Itu secepat itu. Ya minum berapa banyak? Ayo 2 sendok. Ya itu mah iya 2 sendok makan. Enggak, 2 sendok yang mana sendok? Sendok yang ada takarannya. Gitu. Langsung lo guys. Aduh, itu langsung. Orang enggak percaya. Lancar. Cuma 2 sendok. Beneran, Bun. Pokoknya gitu ya. Pokoknya gitu. Nah, kalau untuk Sarwenda kolagen ini ya kenapa? Kan, pasti Onyo tiap kali minum Sarwenda fiber tea pasti minumnya banyak banget kan? Enggak. Tetap ya perdebatan ini ya. Iya kan? Enggak bun, itu emang enggak kayak gitu. Jelasin dulu bun, dengerin dulu ya. Dan guys, kalau 2 sendok makan itu berarti onya 20 mili loh. Sendok kecil. Sendok kecil. Berapa lama udah kelihatan kolagennya? Tergantung. Tergantung ya, guys, tergantung. Beda tiap orang. Ya. Dan guys, 2 sendok apa 3 sendoknya? Ya belum, ntar dulu, aku jelasin dulu. Ngomong ngare asing gak? Sayangku, kalau kamu menyusui, tenang aja sayangku. Ini dia kolagen ikan, cinta. Kolagen ikan. Dan yang lebih bagusnya lagi guys, aku tuh dulu punya yang namanya panuan gitu kan, putih-putih di kulit muka aku. Karena aku selalu minum yang namanya Sarwenda kolagen, itu tiba-tiba aku ngerasanya itu tiba-tiba putihnya hilang, tiba-tiba hilang gitu loh guys. Dan kulitnya itu terlihat lebih cerah. Menyamaratakan warna kulit. Iya kan, iya kayak gitu. Menyamaratakan warna kulit, aduh keren. Kayaknya lebih dari 2 sendok deh Nyok. Enggak. Oh. Enggak. Serius bun.
Saking enaknya, iya Unyu suka tetut kalau minumnya, benar guys, gitu. Jadi lebih kan pasti? Iya. Enggak. Gimana sih nih? Jadi gimana nih guys? Yang suka nontonin Unyu. Jelaskan untuk ibu menyunyu. Menyusui. Menyunyu ya? Sayangku tenang aja, kamu mau yang mana kolagennya? Ya. Sama cara minumnya, ini 5 kali minum, ini 5 kali minum ya sayangku. Ini bisa buat 10 kali minum ya sayangku ya. Ayo kamu yang langsung pengen aja. Yang tetap langsung ini aja ya kan. Blok gitu, jangan sampai kayak... Ini tuh, aku tuh tadi mau blok-blokin Bun. Tapi Bun, ini belum jadi moderator, jadi tidak bisa. Apa dia? Gue jadi gara-gara... Jadi parno ya Bun? Parno sih ya. Lagi lama dari jahat. Jahat bimbing ya guys. Dia langsung kabur melarikan diri dulu sebentar guys. Nah, ini lagi kamu payment ya. Ini paket ini ya. Kolagen yang udah paling cocok banget yang udah kita lagi spill sekarang ini juga. Betul, ya selain itu ya. Dan itu tuh benar-benar udah bertengger 7 tahun dan enggak bikin putih ya, tembok. Iya, sayangku, tenang aja. Nih ya, kamu udah lihat hasil glow up-nya. Unyu tuh udah jelas ya, sayangku ya. Hasil glow up-nya udah jelas ya, sayangku ya. Ini kalau kamu enggak percaya sih gawat banget ya. Ini udah hasil glow up udah terpampang nyata ya, cintaku ya. Yang satu hasil glow up, yang satu hasil singselita. Lilis. Ya, sayang, kamu yang bisa beli dulu ya, guys. Minta vitamin dong, medali-medali. Nah, udah kan sayangku ya. Ini tenang aja ya sayangku ya. Udah tidur sih. Kalau nge-stop, bakal balik lagi ya. Enggak dong. Udah sayangku, gak ngaruh sayangku. Kalau kamu mau ini juga lanjutkan. Ya. Maaf kan, itu kan gula hasilnya di kulit kamu. Masa tiba-tiba minum stop, berubah lagi jadi gelap. Ya kan udah hasilnya udah cerah. Masih. Udah, mau lanjut. Aku juga mau. Enggak, kalau enggak mau gue ganti ke oh premium. Masih kan? Masih. Oh, iya, enggak terlalu. Oh iya. Kolagen umur berapa aja bisa sayangku? Umur berapa aja bisa? 13 tahun ke atas sayangku, 13 tahun ke atas ya sayangku ya. Supreme. Ya. Oke, sayangku sambil ini ya, kamu payment yang ini kolagen. Ini aku mau kasih tahu kalian ya, yang paket singselita ini ya sayangku, paket singselita ini. Kalian jangan lupa ya, sambil kalian payment ini kolagen. Ini udah ada paket singselita ya sayangku. Paket singselita ini sayangku ya. Tenang aja cinta ya, udah bukti nyata. Terus aku tambahin apa sayangku? Aku tambahin apa? Aku nih, ya kan? Kalau ininya, boost to glow-nya, udah tinggal kita ini aja. Guys, tahu gak sih guys, kalau misalnya kalian tuh konsumsi yang namanya paket singselita kelas 1 dicampur sama Supreme Meal, wah itu bakal goks gilita banget hasilnya sayang. Ya karena si Supreme Meal ini mengandung beras hitam, beras coklat, habis itu beras bubur jagung, buckwheat ya sayangku ya. Udah gitu juga mengandung yang namanya serat-serat sayur dari bayam dan juga dari ekstrak kiwi. Jadi bagus banget, Bun. Entar mungkin video kan? Bukan, video itu yang namanya besok. Karena barangnya itu tuh dikirim baru tuh besok. Karena kemarin itu kan kita udah buka ya. Dan enggak, itu emang dikasihnya udah terbuka. Enggak, itu dia buka di sini. Buat kita lihat. Cici ya, udah gini buka. Itu besok ada ya? Ayo, besti. Jadi kan ini gak jadi ganti. Lagian besok kan udah glow up banget tuh dari Mimi Makeup. Emang, gue juga mikir makeup. Besok kita tuh bener-bener full budget banget sih, Sarwenda. Itu lu kirim gue apa? Supreme yang gue apa? Supreme yang? Supreme yang dipegang. Supreme yang mana yang udah dibuka? Supreme yang mana? Mau dong. Oh, ada udah mau? Itu cuma di doang kan? Cuma di, udah di bagian. Yang sering udah konsumsi yang mana? Semuanya sayang. Semuanya sayang. Jadi aku kasih tahu boost to glow itu membantu aku banget untuk mencerahkan tubuh ya sayang. 07 apa sih? Ya kalau 07 itu kita punya yang namanya fiber tea 45 gram. Bisa, sayang udah beli. Sayangku ini aku sama Supreme. Aku tuh belum makan malam sayangku, ini bisa menjadi pengganti makan malam. Tapi aku tadi karena makan siangnya udah kenyang banget gitu sayangku ya. Nah ini kalian pokoknya tiap di 25 gram yaitu 100 kalori. Dan tenang aja dia tuh kalorinya kalori baik ya sayangku. Karena apa?
karena dia itu benar-benar mengandung multigrain ya sayangku ya, buat kalian yang asam lambung tenang aman banget ya sayangku ya. Jadi mau nyala lebih lama ya Bu? Lebih lama dan dia itu banyak banget seratnya sayangku ya. Kapan sih Saro Endajus mau launching? Kok pengen launching deh? Pengen ajak 10 customer terbaik kita Saro Endajus buat launch bareng gitu deh. Akhirnya ada acara gitu ya Saro Endajus. Iya Bun, seumur-umur Saro Endajus ya. Itu tuh gak pernah kita bikin-bikin acara gitu sayangku ya. Ya, sayangku ya, ini udah langsung ya paketnya sayangku ya. Ini Supreme Milk yang aku lagi minum sekarang ya, Supreme Milk nih. Iya. Ya. Supreme Milk ini udah bagus banget kualitasnya sayangku. Buat mengganti makanan kamu ya sayangku ya. Berapa sih takarannya pokoknya? Dia itu tiap di berapa? 130 kalori itu setara di 35 gram. 25 gram itu setara 130 kalori. Terserah kamu minumnya berapa kalorinya gitu ya sayangku ya. Dan dia juga kalorinya kalori baik sayangku. Kenapa? Karena dia benar-benar multigrain. Udah itu banyak beras-berasnya. Jadi mengenyangkan lebih lama ya. Rasanya ada rasa ini. Coklat dan vanila. Yes. Langsung cekel-cekel bayar-bayar gitu loh ya. Gak ada bedanya, cuma beda rasa aja. Hasilnya sama ya, fiber. Oh, kolagen aman buat ini sayangku ya. Buat apa? Buat yang diabetes, karena kita pasti sebenarnya pakai gulanya stevia. Yes, betul. Gula stevia itu aman banget ya buat penderita diabetes sayang. Jujurly, ayo sayangku, aku ini bagus banget. Tipikal yang suka dicampur. Ya, dan aku tuh suka yang dia tuh harus kental gitu sayangku ya. Kalau kamu mau detoxnya bisa langsung ambil. Betul. Ayo kamu yang mau body goals 2023 kamu ambil yang etalase nomor 1. Sayangku kalau kamu yang misalnya mau itu TV matiin aja kali. Buat singselita ya kamu ukur ya di 25 gram ya itu 130 kalori. Kalau aku jujur ini aku pengganti makan malam aku aja ya sayangku ya. Kalau ikutin takaran Sarwenda sayangku dia bisa minum satu bungkus sendiri sayang. Karena aku sukanya yang ini sayangku. Gak apa-apa kalau misalkan kamu lagi harapan. Gak apa-apa sayang. Boleh minum etalase nomor 1 apa sih? Besok pagi aku meninggal dulu jam 8.30 gue nyampe sini. Itu aku udah bikin kok jadwal coba. Oke, udah pro ya bikin jadwal. Ayo guys, siap-siap. Ayo sayangnya aku, kamu langsung aja ambil Supreme Meal supaya bisa menjadi pengganti makanan kalian. Bisa, kalau kamu mau kirim ke Taiwan, kamu minta orang yang di Indonesia untuk beliin kamu dan kamu minta kirimin sama dia, sayangku. Yes. Gimana cara etalase nomor 10, cara konsumsinya? Itu kamu minum di pagi hari aja sebelum kamu beraktivitas. Detox. Kalau misalnya kamu itu punya asam lambung, boleh sarapan dulu ya, sayangku ya. Di satu kapsul dulu kamu cobain. Kalau satu kapsul udah cukup banget menahan nafsu makan kamu, stop di satu kapsul. Gitu, Ben. Supreme Meal buat bungil mah bisa. Yuk, bagus banget, sayangku. Bagus ini banget. Ini multigrainnya bagus banget dan dia itu low sugar ya, cintaku ya. Ayo sayangnya aku, ini udah benar-benar bagus banget dan terpercaya berkualitas paripurna. Kalau kamu jangan pakai takaran aku ya sayang. Bun, Supreme pakai air dingin gumpal-gumpal gak? Iya, jangan pakai air dingin sayang, pakai air hangat. Pakai air panas dulu. Baru tambahin es. Itu baru tambahin es, enak. Sebungkus buat berapa gelas kakak ini ada di... Beda-beda tapi beda-beda. Sayangku, jadi dia 150 gram. Dia tuh 150 gram. Jadi setiap kamu dia 25 gram itu kalorinya di 130. Ya kamu mau minumnya gimana? Kalau aku jujur nih aku tipenya suka yang kayak dia dijadiin kayak oat gitu loh. Jadi ini pasti ntar setengah namanya ya. Ayo setengah namanya. Kamu yang bisa payment dulu ya. Yang bisa payment. Apa kegunaan fiber tea-nya? Kegunaan fiber tea itu banyak banget sayangku untuk melancarkan pencernaan kalian. Untuk yang namanya kalian kalau metabolisme pencernaan yang nggak bagus itu pasti dibantu sama fiber tea-nya ya sayangku. Yang suka sembelih. Yes. Kamu ya sayangku ya atau kotoran-kotoran kamu melewati apa pakai serat sayangku jadi terang besok pakai tetelso aja udah aman belum ini
ini gue tanya lagi. Sayangku please, kalian ya, please, kalian please yang pada mau payment paket yang Sarwenda Juice yang kecil ya, besok ke etalase ayah, karena beli 3 dikirimnya 4. Betul. Beli 3 dititipin satu lagi, 4. Beli 3 dikirim 4 ya sayangku ya. Ini sayang ya, kalian lihat ya, dia tuh benar-benar kayak ada emang apa ya, oatnya sayangku, oat ya. Dan ini benar-benar ada berasnya gitu loh, Bun. Iya, ada beras hitam. Dan gak manis, yang aku suka. Dia tuh gak manis ya, sayangku ya. Karena kita menggunakan gula stevia. Yang aman banget kalau kamu juga ada yang namanya debet. Sayangku jujur nih, kalau aku suka digabung coklat sama vanila. Dan apa kegunaan detox? Detox itu gunanya untuk menahan nafsu makan kalian. Jadi kalau misalkan kalian yang makan oil dan yang junk food, kalian bisa dihempaskan oleh detoxnya. Jadi dia udah benar-benar satu kapsul berjuta fungsi. Lebih ke bikin bubur ya kalau bunda konsepnya. Aku tuh sukanya yang rada kental gitu loh. Jadi mohon maaf ya sayangku ya. Tapi nggak apa-apa sayangku. Pokoknya buat kalian yang musim selita. Ini kalian pokoknya takarannya di setiap 25 gram ya itu 130 kalori. Kalau aku ini kayaknya kalorinya terlalu banyak ya sayangku, jangan diikutin tapi biarkan. Kan aku buat ganti makan mamaku. Ayo sayangku. Kali makan kan gitu boleh berapa kalori sih? Enggak tahu. Enggak pernah ngitungin juga. Iya. Emang normally kalau kan 1000 kalori, orang tuh sehari 2000 kalori. Berarti tadi kok berapa? Tiap orang tuh sebenarnya beda-beda kan butuhan kalorinya, guys. Iya. Aduh ini enak banget guys, tuh kalau aku sukanya bikinnya kayak kental gini guys. Nah, Tania Talia juga suka kayak gini ya sayangku. Ini boleh semua umur ya sayangku ya. Yang penting anaknya udah mulai MPASI, udah 1 tahun ke atas, udah mulai makan, boleh sayangku, boleh. Ya jadi kalau kamu mau traveling bareng anak-anak juga, ini aku suggestin bawa ya sayangku ya. Ini benar-benar dia tuh ada kandungan berasnya, jadi tahan kenyangnya tahan lebih lama. Dan emang multigrain ya sayangku, bagus banget sayangku nih. Kalau aku suka tipe kalian yang gini sayangku. Nah, ini boleh kamu ganti mau makan minumnya malam, siang, pagi atau diganti buat cemilan kamu. Misalnya kadang kamu mau cemilannya lebih sehat tapi mengenyangkan, ini aja sayangku ya. Jujur nih kalau aku sukanya yang nih kayak gini nih ya. Oh seneng nih aku kalau kayak gini. Lebih enak yang lihat dia makan jadi kenyang saya tuh ya. Nih kamu lihat ya, dia tuh ada banyak oatnya, multigrainnya. Aku tuh ada beras hitam, ya, beras coklat. Boros pun kalau terlalu kental. Enggak, saya sebenarnya itu udah selera sayangku. Iya, maksudnya selera. Tapi emang bener sih, kalau kalian mau lebih mengenyangkan lagi, kalian itu tambahin airnya lebih banyak. Dan emang sebenarnya ya sayangku ya, kamu habis minum fiberati, aku habis itu kamu minum satu kayak satu gelas air tambahan lagi itu lebih bagus lagi ya. Fibertinya lebih bagus lagi karena fiber itu kan serat. Kalau kamu makin banyak minum, dia itu makin gampang melancarkan gitu. Udah CO bunda tuh. Ya, sayangku ini buat busui, bumil boleh banget ya. Buat semua umur. Orang yang diabetes juga aman sayangku karena aku pakai gula stevia dan gak manis sayangku. Win. Tapi rasanya beda. Rasanya beda. Kalau ini tuh rasa aku beli dulu deh, cobain deh. Elit dan yang manis, kalau itu kan kayak rada enak kadang-kadang ya. Ini pakai gula stevia, jadi aman buat orang-orang yang kayak nggak boleh manis. Kalau itu jujur sekali. Buat aku sih kemanisan sih guys yang kamu sebutin itu. Ini sayang tuh. Apalagi buat yang orang-orang udah lanjut ya, lanjut usia gitu, ini boleh banget sayangku nih. Ini benar-benar COPBGT. Kalau kamu nggak coba itu bakal nyesel ya sayangku. Ini benar-benar sehat. Yes. Tapi bergizi, gimana sih lo? Jadi enak, sehat, bergizi, bikin si selita gitu guys. Pokoknya banyak banget fungsinya. Pencerahkan pin. Oke guys, aku pin ya untuk pencerahkan. Kamu langsung pin. Oke. Okay. Apa? KRM tuh apa sih? Kirim. Kalau udah sebelumnya harga di bawah dapat berapa bro? Dapat satu lah. Dapat satu sayangku.
Kamu langsung payment ya sayangku ya. Ini udah benar-benar TOPBG. Apalagi kamu yang mau Singselita. Kamu habis minum Supreme Milk. Kamu minum juga paket Singselita. Itu enggak mungkin kamu enggak BB-nya menyusut drastis ya sayangku ya. Enggak mungkin sayangku, beneran. Karena ini dia kalorinya juga kalori sehat ya sayangku isinya. Wah, untuk busui malah bagus banget. Busui enggak apa-apa. Apalagi busui ya tengah malam suka lapar kan. Kamu aku dulu jujur li ya, pas nyusuin Talia. Ini mama ya, Talia itu nyusuin 2 jam sekali. Tengah malam lapar banget. Aku tuh tiap kali makan menyusui tengah malam, aku pasti makan tuh ya, makan buah jam 12, jam 2 atau jam 3-an, sama jam 5-an. Itu aku pasti kebangun buat abis selesai nyusuin. Dan abis kebangun itu pasti aku kayak... Bohong, say, bukan buah. Apa? Bukan buah, lu bisa makan nasi goreng. Iya, tapi enggak, yang Talia itu mah buah. Enggak, awal-awal lu kena, makanya lu hajar. Iya, hajar. Kita sudah bertobat. Terus kayak gitu kan makan buah kan sayangku ya. Aku kirain dengan makan buah, gua kirain gua lebih Singselita. Salah. Buah kadar gulanya tinggi, Shay. Iya. Kadar teraku, ternyata setelah gua udah melewati 5 tahun ya. Ini Supreme Meal sayangku ya, ini pengganti makan.